Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cetivani Aguilera Broginting, NIM 1812-01168 dari kelas KS17 Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses penanaman jahe pada media tanam plastik ukuran 1 kg bekas gula pasir. Seperti yang kita ketahui, jahe memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh kita, yaitu mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, anti peradangan, dan masih banyak lagi. Cara mengolah jahe sendiri bisa kita campurkan pada berbagai macam masakan atau dibuat menjadi minuman. Oke, selanjutnya kita akan melihat proses pembuatan. Bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu plastik bekas gula pasir ukuran 1 kg, tanah humus bekas bakaran sampah, jahe yang sudah memiliki batang dan umur. Untuk plastiknya yang sudah diberi lubang. Pertama-tama kita masukkan tahu, tanah humus ke dalam plastik. Kurang lebih setengah. Lalu masukkan jahe yang sudah kita sediakan tadi. Kemudian masukkan lagi tanah hingga umbi dari jahe tertutup dan padatkan tanah. Terakhir, kita siram tanah yang sudah diisi dengan jahe menggunakan air agar dapat tumbuh lebih subur. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.